Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasuqul khaira illa Allah, masyaallah la yasriful su'a illa Allah, masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah, masyaallah wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barri wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Saya minta maaf lah, saya nak minta izin kalau tak ada halangan buka lah untuk muslimat tu. Kesian, saya duk tengok depa duk jeluh-jeluh. Biasalah. Mai apa? Mai jauh-jauh nak tengok, biar depa tengok sama. Insya-Allah bagi peluang kat depa sama. Yang marah ustaz lah. Minta maaf lah. Sebab yang rajin mengaji ni muslimat, dia pun bawa buku-buku rumah kita. Tuan-tuan mau mengapai. Dia pun rajin saya pun. InsyaAllah. Baik, saudara semua. Tuan-tuan yang saya hormati, Tuan pengerusi masjid, Tuan pengacara majlis, seluruh ahli dan kuasa, Tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, dalam keadaan kita duk semangat untuk berkempen ni, ambillah peluang masa sikit untuk dengar kuliah juga kan. Asyik pergi lepas maya isyak pukul 9 kita keluar pergi dengar ceramah kelompok pula kan. Waktu maghrib, waktu isyak ni, antara maghrib isyak ni dengar ceramah, aku dengar kuliah dulu kan. Lepas tu pergi dengar ceramah politik pula. Pompang, 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 pukul 12 balik rumah. Esok subuh tak bangkit. Jam pun tu. Waktu tak mahu lah. Baik tuan-tuan, malam ni disebabkan tak ada tajuk khusus yang nak kita bincangkan pada malam ni, saya nak bawa pada tuan-tuan empat ciri dan sifat penghuni syurga. Kita nak bincang yang tu malam ni. Kita ni semua nak masuk syurga Allah. Sebab kalau kita tak masuk syurga, kita masuk neraka. Dan kita takkan mampu untuk bertahan duduk dalam neraka walaupun sekejap. Masuk syurga, sallallahu alaihi Muhammad, Allah bagi kepada orang beriman. Bila masuk syurga, dia tak keluar-keluar dah. Innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dan tengok macam mana Allah taqid ayat tu. Allah pekemah sungguh, nak habaq kata tak keluar-keluar dah. Kalau Allah sebut khalidina fiha pun cukup dah. Apa maksud khalidina fiha? Kekal dalam dia. Kalau kita faham kekal dalam dia tu, maksud tak keluar lah. Tapi Allah tambah lagi kat ujung, abadah. Nak habaq kata sungguh-sungguh kekal dekat dalam tu. Sungguh-sungguh.
Kalau kata khalidina fiha, rumah dia idah, dah faham dah masuk syurga tak kalau keluar idah. Salih Allah saya Muhammad. Tapi Allah salih Allah saya Muhammad, dalam nak masuk syurga ada beberapa keadaan umat yang akan salih Allah saya Muhammad melayakkan dia untuk masuk syurga di hujung dia, orang beriman. Nombor satu, dia masuk syurga langsung-langsung masuk syurga. Dia panggil golongan yang akan masuk syurga bi ghairi hisab, masuk syurga tanpa hisab. Salih Allah saya Muhammad. Dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, salih Allah saya Muhammad, petik satu riwayat yang cerita waktu kita semua duduk melutut depan di padang mahsyar. Wa taru kullu ummatin jathiyah, Allah sebut dalam surah Al-Jathiyah. Kamu lihat manusia semua jatuh melutut. Pasal apa melutut tu? Sebab salih Allah saya Muhammad nak bersih. Mesti kalau tak jadi tak baik. Jadi Allah sebut potong mood. Jadi subhanallah, ketakutan yang teramat menyebabkan manusia semua jatuh melutut. Takut ni, takut. Allah cerita. Soalnya bila kita tengok dosa, kita tengok api neraka menjulang, semua orang takut jatuh melutut. Tak berani nak angkat kepala. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usim 'inda rabbihim, kan tunduk, tunduk kepala mereka di hadapan Tuhan mereka, tunduk takut api neraka kan. Salih Allah sama Muhammad. Dalam keadaan manusia duduk takut ni, takut, keluar pula leher ni, mai pula duduk patuk orang ni, patuk orang ni lempak masuk dalam neraka. Ketakutan sangat. Tiba-tiba ada kata Allah, dengar satu suara kata, bangun orang ni, bangun, bangun. Siapa orang ni? Siapa orang ni? Pasal apa ni? Pasal apa kena bangun? Bangun orang ni. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang ni bangun. Orang yang tatajafa junubu, mereka merenggangkan rusuk-rusuk mereka, lambung-lambung mereka daripada tempat-tempat tidur mereka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Khaufan wa tama'a, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Merintih, merayu, menangis dalam keadaan sungguh takut, takut kepada Allah SWT. Bila tu? Waktu tidur, waktu qiyamul layl. Bangun, bangun. Bangunlah orang-orang ni. Pasal apa ni? Dalam kitab tersebut, riwayat tersebut, masuk, masuk ke pintu syurga sebelah kanan, masuk. Masuk langsung, terus masuk dalam syurga Allah. Dia panggil kelompok-kelompok yang akan masuk syurga bi ghairi hisab, tak ada hisab. Timbang mizan tak lalu, titian sirat tak. Ketakutan-ketakutan waktu nak turun kita amal, semua dia tak melalui ketakutan-ketakutan ni, terus masuk syurga. Kelompok yang kedua, salih Allah saya Muhammad, kelompok yang berdosa. Dia masuk neraka, padam dosa-dosa, dibalas dengan azab dalam neraka dulu, kemudian hujungnya apa, masuk syurga. Allahumma salli ala Muhammad. Ini orang-orang yang endingnya masuk syurga juga. Tapi subhanallah, salli ala Muhammad tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dia kena azab dulu, hujungnya baru masuk syurga. Kelompok ketiga ada dosa, salli ala Muhammad, tapi dia sempat diampunkan seluruh dosa-dosa dia, dia mati dalam keadaan dia tak ada dosa. Dia mati dalam keadaan dia tak ada dosa, lalu dia nanti berhadapan jugalah dengan timbang hisab bla bla semua, ini dia masuk syurga tapi tak melalui azab. Kelompok keempat, kelompok yang buat dosa, tak sempat bertaubat, pi depan Allah bawa segala dosa, tetapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah ampunkan dosa-dosa dia dan ending dia, dia masuk syurga. Salih Allah Sayyid Muhammad. Kita harap yang mana? Kita harap kita masuk syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kita tahu kita bukan layak pun, dosa banyak macam-macam kita buat. Ataupun yang kedua, ada dosa tapi Allah ampunkan dosa kita dengan rahmat kasih sayang Allah, Allah biar, Allah izinkan kita terus masuk syurga tanpa hisab, masuk syurga tanpa melalui azab. Salih Allah Sayyid Muhammad. Sebab tu dalam bab doa, doa makan pun ajak kita baca salih Allah Sayyid Muhammad, wa qina azabannar hujung. Ya, nah? Ada satu doa nama Ummu
Ummud doa, ibu segala doa. Siapa tahu ibu doa? Ummud doa, mak-mak segala doa, ibu segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, amalan dia bila dia baca segala-segala doa-doa, dia akan tutup dengan doa tu. Ha, salat alaihi Muhammad. Seorang sahabat dia mengadu kat Nabi, dia kata, Rasulullah, saya ni tak pandai nak menyusun-nyusun doa, saya tak pandai. Habis kamu baca doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nabi kata, saya pun doa yang tu je. Dia doa yang merangkum semua sekali. Apa saja yang tuan-tuan harap, semua dalam doa tu. Sebab dia panggil ibu segala doa. Tuan-tuan hajat nak jadi kaya adalah doa tu. Tuan-tuan nak rumah tangga bahagia dalam tu. Nak anak-anak soleh ada dalam tu. Nak rumah besar, nak kehidupan tenang, nak apa saja, apa saja dalam bahagian dunia ada dekat fid dunya hasanah. Semua ada dalam tu. Tidak? Tak akhirat, mati husnul khatimah, duduk dalam kubur-kubur seluas mata memandang kubur, dapat nikmat dalam kubur sebagainya. So, Syamad, kubur kita daripada taman-taman syurga hampar pemaidani indah, bangkit daripada masyaduk tepi Nabi SAW, dapat naungan arasy Allah, dapat pula masuk syurga tanpa hisap ke apa-apa, sampai ending yang masuk syurga paling tinggi. Semua benda tu dia panggil apa? Wa fil akhirati hasanah, di akhirat hasanah. Semua dah termasuk dalam wa fil akhirati hasanah tu ialah jauh pada api neraka. Tak masuk neraka, duduk dalam wa fil akhirati hasanah tu lah. Betul tak ni? Faham tak faham tu? Tapi Nabi ajak, Allah ajak dalam Quran. Hadis doa ni doa dalam Quran. Surah Baqarah. Salli ala sayyidina Muhammad. Di hujung doa tu apa? Wa qina adzabannar. Bukankah dalam wa fil akhirati hasanah tu dah ada dah tak masuk neraka? Pasal apa letak sekali kat ujung tu jauh pada api neraka? Salih Asim Muhammad, pasal apa tak tu hujung tu masuk syurga? Pasal apa tak letak di hujung tu, masukkanlah kami dalam syurga tapi jauhkanlah kami daripada api neraka? Pasal apa? Pasal ada orang masuk syurga tapi masuk neraka dulu. Ulama sebut mengkhususkan sesuatu yang umum. Nak balik kampung ah? Ha? Ha, balik kampung lah pilihan raya ni. Ha. Nanti yang balik kampung nanti kisah salam kat semua lah. Ha, mak ayah kisah salam dia lupa. Bukankah semua tu mak ayah ada kat dalam tu dah? Ada. Nak abang kata yang mak ayah tu khusus yang ni kena bagi salam. Yang lain tu tak puas lagi kukuk terlepas. Ha, tu. Sama dekat wa fil akhirati hasanah tu ada semua dah lah kat tu. Tapi yang ni betul-betul punya tak mau. Apa dia? Masuk neraka. Boleh faham tuan-tuan? Sebab kita takkan mampu untuk berhadapan walau sesaat waktu kita masuk dalam neraka. Takkan mampu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, kita nak apa? Kita nak masuk syurga. Syurga ni satu tempat yang tak ada azab, tak ada sedih, tak ada duka cita, tak ada tak seronok, tak ada sakit, tak ada tua, tak ada gelisah. Cerita benda yang tak seronok, tak ada dalam syurga. Tuan-tuan boleh bayang tak pergi satu tempat yang seronok aja, seronok aja. Tak ada tak seronok, seronok aja. Mana nak cari tempat tu? Bahkan seronoknya dalam syurga, seronok yang bertambah. Seronok lepas tu, seronok lagi. Sedap lepas tu, sedap lagi. Minum air. Contoh, minum air ni contoh. Bismillahirrahmanirrahim, contoh. Ah, contoh. Minum air. Kita teguk tu sedap lah. Sagi teguk yang kedua, lagi sedap pada teguk pertama. Teguk yang ketiga lagi sedap pada teguk yang kedua. Lagi teguk, lagi sedap, lagi teguk, lagi sedap daripada ayat yang sama. Mana nak cari ayat macam tu dalam dunia ni? Makan satu suap, suap tu sedap dah. Sagi suap yang berikut lagi sedap. Suap yang berikut lagi sedap. Allah, mana nak cari makanan tu? Ada dalam dunia aku tu? Tak ada. Memang tak ada.
Tahu pasal apa? Pasal Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, qala Allah a'dadtu li'ibadi salihin ma la 'ayna ra'at wa la uzuna sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, telah ku sediakan bagi hamba-ku yang saleh syurga yang ma la 'ayn ra'at, mata tak pernah tengok, wa la uzuna sami'at, telinga tak pernah dengar, wa la khatara 'ala qalbi bashar, hati pun tak pernah terlintas nikmat tu. Kadang-kadang mereka buat video tempat-tempat cantik, tempat di Soleh Sembat, di Eropah, di mana ayak terjun cantik, buat pondok-pondok kecil tepi tu, hijau lawa, cantik, cantik video tu. Lepas tu dia letak ayat-ayat Quran cerita tentang syurga. Kita bayang, macam ni kot cantik syurga. Tak. Nah. Selagi mata boleh tengok, tu bukan syurga. Sebab syurga ini di luar daripada kotak akal kita. Boleh bayang tak satu sungai-sungai yang sangat cantik, Abil? Allah sebut dalam Sunnah Allah Sayyid Muhammad, dalam Quran, tajri min tahtihal anhar. Sunnah Allah Sayyid Muhammad, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir cerita, istana-istana kita di dalam syurga nanti duduknya sungai itu mengalir di bawah istana-istana Allah. Dalam riwayat cerita tentang istana-istana kita di syurga, batu bata-bata tu buat pada mah syurga, bukan mah dunia. Mas daripada syurga. Tu bata-bata dia tu. Debu-debu dia daripada kasturi syurga. Kubah-kubah yang tu daripada kubah-kubah emas. Pasir dia tu daripada selain mutiara-mutiara, luk-luk mutiara-mutiara. Sunnah Allah Syekh Muhammad. Bilik-bilik dalam istana tu pula Nabi gambarkan bilik-bilik yang dibuat daripada permata-permata syurga yang berongga. Ni batu permata ni. Diamond ni. Sak ni pun tak berapa harga dah. Kan? Ini bukan dunia, syurga punya permata, berongga. Orang berjalan sebelah sana tu boleh nampak bayang-bayang sana tu. Tuan-tuan, saya duk cerita ni, tuan-tuan duk terbayang lah. Nampak tak? Duk terbayang tak tu? Bayang tak? Tu bukan yang, tu bukan syurga yang duk bayang tu. Pasal apa? Selagi duk boleh terbayang dalam akal, tu bukan syurga. Sebab Nabi sebut apa? Wala khatara ala qalbi bashar. Hati pun tak pernah terfikir macam mana keadaannya nanti dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bawah dia tu mengalir sungai. Sungai-sungai, sungai-sungai yang berpunca daripada arasy Allah. Allah lagu mana cantik tak tahulah. Teringin apa? Teringinnya. Tuk, teringinnya dapat selalu. Dapat selalu. Sebab dalam syurga tak perlu susah-susah. Kita ni Nabi apa? Allah barang tinggal dalam kereta pula dah. Contohlah. Nak kena pi pula. Tuan-tuan duduk Alor Stark ni tak ada lah hidup jenis tinggi-tinggi, flat-flat tinggi-tinggi kan. Ha, saya biasa duduk apartmen tinggi-tinggi, duduk Kuala Lumpur, 24 rumah tinggi-tinggi. Allah kalau tinggal barang lah kereta, ya Allah. Esok lah bimbing, bini dah bimbing. Nak pakai ni? Tak payah, esok. Tak nak kan. Malas nak keluar, sebenarnya nak keluar. Kita pakai kereta depan tu, malas nak pergi lah. Nak pergi. Dalam syurga, susah tu nak pergi, tak nak. Susah nak teringin buah ni, buah tu turun main kat kita. Ha, lagu tu, lagu mana tak tahulah tuan-tuan nak cerita. Kita duk cerita ni tak sampai rasa, walaupun sikit, indahnya syurga tu, nikmat syurga ni lah. Muslimat duk kata orang lelaki-lelaki bidadari bagi sampai 70 bidadari, 100 bidadari. Kata ni kami ni
Oh, lelaki kami ni bidadari, mama. Kami ni apa? Jealous. Jealous tu sifat manusia kat dunia. Dia akhirat dalam syurga tak ada cemburu. Kita muslimat cemburu apa? Dia penghulu bidadari. Dia lagi terror pada bidadari yang ada. Kalau bidadari tu cantik, dia lagi cantik. Tak nak malu. Ni tak ada, dia kedok-kedok semua tak ada. Kedok-kedok tak ada. Maklum masuk syurga umur 18. Ingat dah umur 18 dulu mana? Tu umur 18 dulu. Syurga punya umur 18 lagi cantik daripada bidadari. Bidadari tu ayat liat dia menitik jatuh kat dunia ni wangi satu dunia. Macam mana keadaan ni? Mana sebab? Isteri kita lagi cantik daripada bidadari, penghulu bidadari. Tuan-tuan tak tengok oleh lah. Ha, sebab Allah. Orang perempuan dia minat dia bukan kot tu. Allah jadikan apa yang tersedia dalam syurga daripada apa yang kita tahan waktu kita hidup kat dunia dulu. Ada orang dia suka minum arak, berhenti minum arak sebab beriman kepada Allah. Tahan, Allah bagi kat dia bukan sebotol arak, satu sungai arak hang minum. Tahan sampai saat kat akhirat dapat. Orang lelaki-lelaki mana ni? Orang lelaki-lelaki ni tuan-tuan, dia suka tengok pada pemandangan-pemandangan yang indah. Allah bagi. Bukan pemandangan tu, pemandangan orang perempuan lah. Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa, Allah sebut dalam Quran. Allah hiasi syahwat-syahwat lelaki dengan apa? Dengan wanita. Dia kata, ustaz tak apalah, ustaz tak apa. Siapa kata ustaz tak apa? Sopan apa ya? Kalau ada ustaz pada macam tu, saya tak ada apa, perempuan main telanjang depan saya pun saya okey, tak ada masalah apa. Itu menunjukkan ustaz tu ada masalah. Allah jadi manusia macam tu. Kalau lelaki-lelaki dengan lelaki-lelaki, orang tu pelik. Dia minat lelaki-lelaki dengan perempuan, minat perempuan. Hal tu dia bercanggah daripada fitrah. Memang Allah jadi macam tu. Tapi kalau dia sabar kat dunia, sabar saat kat dunia, sabar kat dunia, no, kat akhirat Allah bagi kat dia. Bukan yang dua ada kat dunia ni. Bidadari Allah bagi ke dia. Hang sabar sat. Orang lelaki pasal lagu tu. Orang perempuan dia tak tengok yang tu. Sebab tu orang lelaki-lelaki kalau bini dia mati, dia kelam kabut nak menikah lain. Dia kelam kabut nak menikah lain. Bukan pasal dia tak, dia harap ada orang tolong uruskan kehidupan dia sebab dia tak boleh nak duduk seorang-seorang. Betul tak betul ni? Biar mengaku cepatlah. Orang perempuan dia kadang-kadang salih ala si Muhammad, Allah salih si Muhammad dalam dia punya cemburu tu, faham? Sampai dia mati pun dia tak pergi menikah. Abang, kita buat janji setia lah. Apa dia? Lepas dia mati, abang menikah, jangan menikah ni. Oh, jam dia kata. Ah, subhanallah. Saya, dia orang perempuan dia boleh janji, kalau lelaki dia mati dia takkan menikah ni. Dia boleh, dan dia boleh sungguh. Dekat madrasah saya ramai warga mas yang duduk dan merasa saya yang lelaki mati tak nikah saya duduk. Macam tak mau kan ni, ada orang duk kenal ni, ada lah duk mengaji duk jeli tengok tu orang kampung tu kenal tu mau tak, tak mau ustaz eh, buat payah lagi dia tua dia sakit, aku juga nak kena murut dia. Tak mau dia kata. Tak mau dia tidak esok duk sorang-sorang perempuan dia tu. Ha, lagi tak ni dia kata, mari kita buat janji setia abang. Lepas saya menikah, saya mati, abang jangan kahwin leh. Dia pun nak ya tak ya nak buat kerja pun susah. Tuan-tuan. Lepas tu dia besarkan lelaki dia. Abang, saya bagi abang kahwin leh. Oh, okey. Alhamdulillah. Tapi lepas saya mati. Oh, lambat lagi punya cerita tu. Itu pun lepas saya mati, lepas rumput tumbuh, abang kahwin leh. Kalau lagi rumput tak tumbuh, abang tak boleh kahwin. Tu nak abang kata, lepas mati pun dia tak kira kahwin. Lepas rumput tumbuh lagi, baru abang kahwin. Dia pun tidur takdir Allah, bini dia mati. Mati. Tiap-tiap hari pergi siram kubur. Bagi rumput tumbuh cepat sikit. Ambil air siram. Tapi dua heran tak tumbuh-tumbuh. Keliling tu tumbuh, tang kubur tu tak tumbuh. Dia kata, apalah ilmu apa bini aku pakai. Dia kata, tak tumbuh-tumbuh. Aduh, lama. Aduh, dia kata, jam tu lah pergi buat janji bukan-bukan. Satu hari tu dah selisih dengan adik ipar dia. Adik isteri dia tu. Dia kata, main mana?
Main kubur kak. Oh, rajin juga dia main ziarah kubur kak. Oi, tiap hari saya main. Tiap hari. Masa apa main tiap hari? Kak pesan. Lepas dia mati, main cabut rumput dia. Oi, macam tak faham. Kak pesan. Tiap hari, tolong main cabut rumput dia. Jangan bagi rumput tubuh. Dia tak mahu siapa. Kita baru ketah. Pasal apa rumput tak tubuh-tubuh. Nak apa, lepas mati pun dia tak bagi. Tambah-tambah waktu dia hidup. Tuan-tuan semua Rasman. Orang perempuan dia tak minat yang tu. Dia minat apa? Perhiasan. Orang perempuan dia minat perhiasan. Siapa yang banyak duduk di rumah? Orang perempuan. Maka Allah bagi kat orang perempuan ni apa? Bangunan-bangunan yang indah dalam syurga. Istana-istana yang indah dalam syurga. Bukan takat mah pakai kat leher ni. Bukan takat mah pakai kat gelang ni. Mah duduk dinding dia. Rumah dia buat pada mah. Oh, nak cerita? Oi, permata bukan takat ni. Bilik, Ustaz. Subhanallah. Bilik kita ni nak buat pakai apa, abang? Kita pakai gypsum board dah lah, jimat sikit. Kita pakai bata-bata simen, bata hangat bang. Kita pun nebur bata merah. Oh, bata merah mahal eh. Ni kat akhirat tak bincang bata merah, bata pasir. Tak bincang. Ni dekat akhirat apa ni? Kat syurga. Bata daripada permata. Apa? Umpan. Pinggan-pinggan. Lepas tu Nabi SAW tak bagi kita orang Islam makan pinggan, guna pinggan mah, pinggan perak. Tak boleh. Pinggan mah, pinggan perak tu untuk orang kafir. Orang Islam ni emas, pinggan emas, pinggan perak Allah bagi kat kita. Ni apa guna pinggan emas dan pinggan perak dekat mana? Dalam syurga. Perhiasan-perhiasan Allah bagi. Sebab orang perempuan suka kan kepada perhiasan-perhiasan yang tu. Allah bagi. Sabak saat kat dunia, eh teringinlah bang. Tengok dia tu tukar kereta baru pula dah. Eh teringinlah. Sabak bila saat sabak kat akhirat dapat lebih hebat lagi daripada tu. Ya abang, baju dia lawa lah. InsyaAllah, eh cantiknya. Tu saya pergi semayang tadi ni, dia kata. Balik cerita kat lelaki dia. Saya pergi semayang tadi ni. Ish, kok kat depan tu pakai kantil lukung dia. Ya Allah, lawa lah. Renda tu dia. Berapa kilo ni, tak tahulah. Saya duduk semayang ni. Allah, buat apa ya. Tu pokok kurma ke pokok nyok tu. Tu dekat tu, jek dekat tu. Kantil lukung tu. Ish, teringin lah. Tanya lah berapa kantil lukung ni kat beli. Murah je saya beli. Berapa ni? 500. Ish. Mesti semayang khusyuk lah pakai lah. Teringin lah. Sabar, sabar. Kat akhirat dapat lagi hebat daripada tu. Yang tok lelaki tu pun sabar lah, sabar lah, sabar. Yang isteri pun sabar lah, sabar, sabar. Dia pergi beli ruak mancing tu Shimano. Tentang dia boleh tak mana sabar. Oh, subhanallah. Jadi, apa yang Allah nak bagi kat akhirat ni? Daripada apa yang dia sabar kat dunia, kat akhirat dia akan dapat lebih hebat. Allahumma salli ala Muhammad. Dan subhanallah. Jadi tuan-tuan, maka subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Nabi SAW pun baca, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tak ada seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Jadi tuan-tuan, ada empat sifat penghuni syurga yang Allah sebut, yang kita boleh ambil manfaat daripada surah Qaf, yang biasa Nabi SAW baca dalam solat Jumaat. Dalam waktu khutbah Jumaat, Nabi akan petik salih ala simat daripada surah Qaf dalam khutbah Jumaat tentang sifat-sifat penghuni syurga. Ada empat sifat yang Allah sebut dalam ayat tersebut. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Salih ala sayyidina Muhammad. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khashiyar rahman bil ghaib wa jaa biqalbin munib idkhuluha bisalamin dhalika yawmul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Sadaqallahul azim. Surah Qaf ayat 31 32 33 34 dan 35. Empat ciri ahli syurga. Maksud
dan didekatkan syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh yakni daripada mereka. Inilah yang dijanjikan kepadamu, iaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah lagi memelihara yakni semua peraturan-peraturannya, iaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat, masukilah syurga itu dengan salim, dengan aman, dan itulah hari berkekalan mereka di dalam yang memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya. Dalam ayat itu sebut salli ala sayyidina Muhammad, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Salli ala sayyidina Muhammad, dan mereka di dalam yang memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan di sisi kami ada tambahannya, aziyadah, tambahan daripada nikmat yang Allah berikan kepada ahli syurga. Ada beberapa ayat yang Allah sebut tentang dan tambahannya, tambahan ahli syurga dan tambahan dia. Apa maksud tambahan ni? Ialah melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tambahan. Dalam syurga ni nikmat, segala nikmat dah. Seronok. Dalam kitab Bahrul Mazi cerita, ada pasar dalam syurga. Dia duduk berhimpun dalam syurga, ada pasar. So Abu Hurairah tanya, pasar dalam syurga sama ke macam pasar dekat kita ni wahai Rasulullah? Tak sama. Ada macam-macam barang yang kita boleh dapat dekat situ, tapi tak ada jual beli. Teringin apa nak ambil? Kita nanti dekat dalam syurga ada kita punya mimbar-mimbar kita sendiri. Masing-masing ada mimbar-mimbar dia. Setiap orang kita ni ada mimbar kita sendiri. Jangan duduk pegang mimbar macam ni. Mimbar ini tempat duduk kemuliaan. Ada orang mimbar daripada emas, ada orang daripada permata, ada orang daripada mutiara-mutiara, ada orang daripada, ikut kepada amalan dia waktu hidup kat dunia dulu ni. Paling rendah sekali mimbar daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kasturi. Lagu mana tak tahulah, kasturi syurga tak tahu macam mana. Cuma kita ni duk teringin tu, tengok ada orang dapat lebih lepas kurang daripada kita. Tengok tu, eh Masya Allah tu Tok Bilai tu, Tok Bilai masjid, masjid apa ni? Ar-Rahman. Mana ada Tok Bilai sini? Tak ada. So, saya selalu dia pun tak mengaku. Ada. Alhamdulillah. Tengok-tengok, eh Masya Allah ni Tok Bilai ni, Masya Allah dapat darjat tinggi, Masya Allah duduk dia. Ish, alangkah cantiknya pakaian dia. Kalaulah aku dapat pakaian macam dia. Terlintahlah hati dia, pling, dapat selalu. Pling tu pun saya contohlah, saya duduk terbayang pling. Tengok, dapat macam mana. Apa yang terlintahlah hati kita, kita akan dapat. Itu syurga. Dan ada waktu-waktu dia tuan-tuan, Allah mai bersembang dengan kita. Allah mai sembang dengan kita. Saya rasa Muhammad. Dia mai, wahai fulan bin fulan, panggil nama kita. Kita punya Allah, saya Allah. Ingat tak dulu, kita kalau jumpa kawan-kawan kita yang lama-lama tak jumpa, kita suka buat apa? Flashback. Cerita dia zaman-zaman dulu kan, zaman-zaman kita sok-sonok dengan dia tu. Zaman naik motor orang huri sana sini. Mana? Zaman duduk pergi Allah SWT makan nasi lemak royal kakak peluru. Contohlah. Kita flashback lah, flashback jumpa lah. Jumpa Allah flashback. Ingat tak dulu waktu hidup kat dunia dulu, kamu kata kamu nak buat ni sekian-sekian, ingat tak? Kita pun betul lah, ya Allah, kau kepala tak, kau kepala tak kata, tapi tak buat kan. Allah betul lah, ya Allah. Betul Allah, memang duk teringat nak buat sangat dah waktu hidup tu, teringat nak buat sangat dah, duk kata nak buat sangat tapi tak terbuat. Minta ampun lah, ya Allah, dah aku dah ampunkan, tak ada haja nak flashback balik. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, ada suasana macam tu. Dan segala kenikmatan yang kita dapat dalam syurga tu, segala nikmat yang kita seronok sangat ni, yang macam-macam segala nikmat ni, ada satu nikmat yang
paling hebat dan paling seronok. Nikmat melihat wajah Allah. Syurga ni kata Nabi SAW, mi'atu darajat, 100 tingkat. Syurga ni 100 tingkat. Baina darajatan, di antara dua tingkat ni, baina samai wal ard, seperti langit dan bumi. Langit bumi ada 7 lapis. Satu lapis langit ni ada 5,000 tahun perjalanan. Aduh. Ya, sebab tu orang yang duduk darjat atas tu tengok orang yang duduk darjat di bawah ni macam tengok, macam kita duduk tengok bintang kat ufuk. Ha tu. 100 tingkat. Ada orang dapat darjat kemuliaan tingkat dia tinggi dekat syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ada orang dapat darjat tinggi, dia tengok orang darjat bawah macam tengok bintang. Sahabat kata, siapalah yang dapat darjat tinggi wahai Rasulullah? Dia tu mesti para nabi, mesti para rasul. Nabi kata bahkan para nabi dan para rasul dan orang-orang yang membenarkan para nabi dan rasul. Maksudnya kita pun layak duduk kat atas. Tingkatan syurga paling tinggi, syurga Firdaus. Syurga Firdaus paling tinggi, duduk bawah arasy Allah. Waktu Nabi kata kalau nak minta syurga, minta syurga Firdaus. Kalau kamu nak minta syurga, minta syurga Firdaus, minta tinggi-tinggi sekali. Ya Allah, bagi kami syurga yang bawah-bawah dah lah. Itu doa tu, doa ada orang tawaduk. Ya Allah, kami syurga yang rendah lah. Macam geng-geng yang malas belajarkan sekolah kan. Allah bagi pas, PM pas, cukup makan lah. Itu jenis balong-balong tu, minta cukup makan. Tapi orang yang semangat, sallallahu alaihi wasallam, pulun nak, ya Allah bagi saya dapat straight A, paling tidak berapa A. Target tu biar tinggi, bawah sikit tak apa lah. Nabi kata minta, minta syurga paling tinggi, minta syurga Firdaus. Ya Allah kurniakan kepada kami syurga Firdaus, minta ke Allah. Walaupun kita tahu kita tak layak sikit pun, tapi minta. Orang yang dapat syurga Firdaus akan pi tengok wajah Allah, pi jumpa Allah sehari dua kali. Tak sama macam orang duduk lagi. Tapi setiap kali kita pi tengok wajah Allah, balik tu kita jadi lagi cantik lagi daripada waktu sebelum kita pi. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau tiap-tiap hari pi tengok wajah Allah, pi jumpa dengan Allah, sekali pi balik lagi cantik, sekali pi balik lagi cantik. Tuan-tuan boleh bayang kalau tiap-tiap hari bertambah cantik, bertambah cantik, bertambah cantik, padahal kita masuk syurga tu dah cantik dah. Macam mana tuan-tuan? Tak tahu sebab balik macam ni. Benda yang tak pernah terfikir dengan akal, itulah syurga. Balik-balik isteri kita kat rumah tanya, abang kali keluar cantik dah, balik ni lagi cantik lah. Aku pergi berjumpa dengan Allah yang maha cantik. Jadi ziyadah tambahan yang Allah berikan kepada ahli syurga ialah melihat wajah Allah SWT. Itu kelebihannya. Baik, ada empat sifat yang sebut dalam ayat yang tadi. Yang pertama dia panggil awab, hamba yang kembali kepada Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Awwab dalam ayat yang ke-32. Yang keduanya hafiz, juga pada ayat yang ke-32, iaitu bermaksud yang memelihara, yakni aturan-aturan Allah. Yang ketiganya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takut kepada Allah. Man khasyar rahman, orang-orang yang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, takut kepada Ar-Rahman, salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang keempat, salli ala sayyidina Muhammad, dia panggil wajah abi qalbin munib, orang-orang yang datang dengan hati yang munib, datang dengan hati yang bertaubat. Ini empat sifat yang nak kita bincang pada malam ni. Tadi mukadimah, nanti baru nak masuk tajuk ni. InsyaAllah kita berhenti dalam pukul 12 insyaAllah. Tak boleh Zat, tak boleh malam ni ada ceramah kelompok. Saya nak pergi ceramah pula lagi. Tak baca bendera dah, bendera dah baca habis dah, penuh jalan dah, tak nampak jalan dah. Cari simpang tak nampak lah, nampak bendera. Oh, hari ni tak air. Saya ingat satu hari ni bendera tak ada dah mana. Orang dah tak heran dengan bendera ni, orang duk tengok Facebook, tengok handphone ni hari ni. Semua maklumat dekat ujung jari.
Lepas tu share ikut dan aja. Tuan-tuan, Ustaz Muhammad, saya post dekat dalam. Saya nak pesan lah dekat tuan-tuan. Saya nak pesan kat diri saya, nak pesan kat tuan-tuan. Nak menang pelihara tak menghalalkan kita untuk fitnah orang. Ingat ya tu. Ha? Nak menang pelihara siapa pun tak menghalalkan kita pun untuk fitnah orang, untuk mengumpat orang. Ada mengumpat yang dibenarkan, tapi kita kena nilai part mana yang kita mampu ataupun dibenarkan pada syarak. Bukan semua benar. Dan kita, ada orang lah, ada orang, kot lah ada orang, 3-4 orang tukang reka cerita fitnah. Dia nak menang pilihan raya, dia mereka fitnah. Nak jatuh, dia panggil character assassination. Itu bahasa orang kampung saya kat pergi. Ya, character assassination ni, pembunuhan karakter. Kita jenis lah ni, ambil keluar je apa cerita dulu. Orang percaya dulu. Orang jatuh hukum siap lah. Sebab yang menjadi hakim kita ni ialah netizen. Tengok ni. Buat cerita. Tulis juga tu, Mama, saya cakap Mamat. Dia ni dapati buat ni sekian. Post kat dalam Facebook. Dia buat tu dengan satu cerita fitnah. Dia tanggung dosa apa? Tanggung dosa fitnah. Kita pula geng dia. Bila kita geng dia, Salih Alisa Muhammad, tuan-tuan dapat satu maklumat daripada geng tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, ikhlas jawab. Tuan-tuan cek dulu tak betul yang salah. Cek dulu tak betul yang salah. Tak dah. Apa ni tak mengaku, tunjuk soleh semua ni. Subhanallah. Kita dapat satu maklumat daripada geng kita, kita akan rasa semua benda yang sampai daripada dia betul belakang. Pasal dia geng kita. Tengok. Mengaku tak ni? Pun tak mengaku juga apa ni. Tak tentu memang tak buat lah. Tapi kita share kat orang. Kita dapat ni, kita share kat orang. Dia buat fitnah. Dia dapat, dia tanggung dosa fitnah. Kita yang share daripada dia tu kepada orang yang kita tak tahu benda tu betul ataupun salah, kita tanggung dosa apa? Apa Nabi gelak kita? Nabi gelak kita apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi gelak kita pendusta. Al-Kazzab Nabi sebut. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadhiban yuhaditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu digelar sebagai Al-Kadzab, si pendusta, pembohong, apabila dia menceritakan semua yang didengar olehnya tanpa dia cek dulu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maksudnya, selesai tak kita ni? Tak tuan-tuan. Ambil tu, share dulu. Ha, tengoklah ni pembohong dengan ni, ingat kau betul apa. Kita pun share korang pasal apa? Pasal dia geng kita. Dan TV depan Allah, Salih Allah Sayyid Muhammad, Allah kata kat kita, hang pembohong. Ya, saya tak bohong ya Allah. Pembohong. Hang menyampaikan sesuatu benda yang tak betul kepada orang lain. Ya, saya tak tahu ya Allah. Saya terima je maklumat dia tu. Hang tahu tak kata tu fitnah? Saya tak tahu ya Allah. Bukan saya buat cerita fitnah ni. Dia yang buat. Saya tak tahu. Saya share saja. Pendusta. Dan kalau benda tu benda fitnah, kita menjadi penyambung lidah fitnah. Kalau benda tu betul, kita dikira sebagai pendusta. Pasal tak cek dulu betul ataupun salah. Cek dulu. Faham tak ni? Hari ni saya post dekat dalam status Facebook saya, Instagram saya. Saya kata heran orang lah ni. Waktu zaman waktu kempen ni, zaman waktu time kempen ni, seolah-olah malaikat semua berehat tak mencatat. Kita punya tulis tu, kita punya share tu, kita punya kata ke orang tu, kita punya kata tu macam malaikat tak ada. Kita sedap nak kata apa. Waktu ni berluasa tu panggil apa? Fake account. Tak fake account. Account yang bukan dia ada, dia buat ni boleh panggil cyber troopers. Ha, dia buat satu account, dia buat nama apa-apa. Tugas dia hantar hantam ya. Orang tak tahu dia siapa. Kawan tu buat live, dia tukar hantam kau. Allah sembang yang terakhir. Allah apa mahu dia tu. Dia buka geng ke bawah tu. Fake account. Saya nak tanya tuan-tuan ikhlas jawab. Orang fake account ni, yang buat fake account ni, so dia simak, malaikat catat tak kat dia?
Saya tak nak. Malaikat catat kat dia ke ataupun nama yang dia reka-reka tu? Kat dia lah. Dia tahu tak benda tu? Dia patut tahu lah pasal dia orang Islam. Lepas tu saya kata, seolah macam malaikat tak bertugas ni. Time ni, 2 minggu ni. So malaikat kata, malaikat semua rehat tak 2 minggu ni. Saya pun ni depa time depa nak hantam kau, hantam kau ni. Kau nak fitnah tu kita semua hari tu kita tutup relax sat 2 minggu ni yang buat apa? Hari mengundi lagi malaikat tak boleh buat apa. Relax lagi dia nak bangkah ni duk catat. Memang undi itu rahsia. Tapi dia tidak rahsia di sisi Allah, ingat. Dia nak lah. Yang saya takut dia apa? Takut kawan yang kita sokong tu dia menang. Dapat jawatan, dapat pangkat, dapat jawatan, dapat habuan dia. Yang kita tahu dapat apa? Dapat muflis akhirat, dapat dosa berkekalan. Pergi depan Allah, dosa punya berlambak. 2 minggu je himpun dosa. Setahun, 5 tahun, mayang buat ibadah, puasa, pergi umrah, mama 5 tahun, mayang. 5 tahun buat puasa, 5 tahun. 2 minggu je, settle semua pahala. Bagi orang tu, bagi orang ni, bagi orang tu, bagi orang ni. Hati-hatilah tuan-tuan. Politik-politik juga. Ni pesan, ni pesan, ni pesan umum. Tak cerita siapa-siapa. Ambil-ambil lah seorang sikit. Kelingan saya. Salih zaman. Lepas tu saya jarang post pasal politik. Saya tak post sangat. Saya takut lagi kot salah. Salah aku nak menjawab apa lagi. Semua tu ada orang. Kau ni bertanding, kau ni pun bertanding. Kau ni kata, kau ni pun kata. Kau ni pun buat, kau ni pun buat. Kau orang, kau ni pun ada orang ni. Maklumat kau ni pun ada maklumat. Saya tegur dekat dalam grup. Grup geng-geng saya, alumni sekolah saya, sekolah agama. Saya dia hantar-hantar. Saya kata apa? Buat satu benda kita tak tahu, tak payahlah dia hantar. Kalau betul saya hantar. Daripada kita duduk cerita, niaga. Niaga si lemak. Kita niaga si lemak lah ni. Kawan sebelah pun niaga si lemak. Kita niaga si lemak sini, dia sebelah pun niaga si lemak. Kita tengok kedai nasi lemak dia, ramai orang duduk beratok. Kita dah barang. Kita nak niaga, nak bagi laku. Kedai dia orang beli ramai-ramai. Macam mana kita nak buat bagi orang tu main beli nasi kita? Buatlah bungkus elok-elok sikit. Hampurlah kedai orang tu bagi cantik-cantik sikit. Buhlah lampu-lampu bagi lilak sikit. Macam ni? Ceritalah apa. Bagilah bagi sedap-sedap. Barulah orang main beli kita. Ini kita kata apa? Bodohlah orang pergi beli kedai ni. Ni apa nak taruh otak ni orang? Ni makan apa ni? Makan semut nanti akhir pun dah lupa. Makan babi ke? Ni apa? Taruh dia cukup-cukup. Dia nak main kat kita lah. Dia tak main kat kita. Kita nak menang beli hari ya. Kita harap undi orang main kat kita. Tapi tiap-tiap hari yang duk antam dia, dia nak main kat kita lah. Tak ada lah tu cerita dia. Bisik macam tu ya tuan-tuan. Lah ni cerita apa yang nak bagi yang pucuk lah dia main kat kita. Tu yang ni. Ha. Boleh tak saya jadi calon ni? Tak payah lah, siapa pun tak mahu. Semua tu dah pucuk dia baik kita. Bagi tahu kita, bagi tahu apa yang kita nak buat. Saya nak buat ni, kalau saya menang saya buat sini, saya buat sini, sini. Kalau saya menang saya macam tu. Kalau hari ni saya menang, contoh. Kan contoh. Saya semua offer lah ke orang apa yang kita nak buat. Orang tu percaya dengan kita, dia undilah kita. Daripada kita duk hantam, hantam dia pula yang dia nak undi lah. Ni bodoh terakai. Yang bodoh bini ikut dia pasal apa? Sudah itu penyamu, sudah itu pembohong. Hang pun kena bohong, hang cerdik pun bohong. Hang tu yang bodoh, saya bodoh tuan. Cerita kerabi tu kan. Ah, dah taruh-taruh dia lagi lah dia jawab ni kita. Dan sebab Allah sebab. Apa dia ada cerita tak? Patah balik cerita kita ni. Aduh, subhanallah. Baik, sifat pertama awam. Yang dimaksudkan dengan awam ini ialah kembali kepada Allah daripada maksiat kepada ketaatan. Daripada hati yang lalai kepada hati yang mengingati Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Awam tu awam. Dulu duk buat maksiat banyak. Cukup-cukup dah, tak mau dah. Saya nak jadi orang baik. Jadi orang baik. Dia nak jadi orang baik ni dia ada usaha. Sallallahu alaihi wasallam. Jalan hidayah ni tuan-tuan, Allah bagi dekat kita. Sallallahu alaihi wasallam. Rebut hidayah tu. Hidayah nasi mai kat depan, kena usaha untuk ambil nasi tu masuk dalam mulut. Dia kena ada effort. Dia antara effort, dia antara usaha untuk berubah daripada kita ni tak baik menjadi baik
ialah tengok siapa yang duk keliling kita. Tengok siapa yang duk keliling kita. Ini benda yang membantu kita ni untuk kita jadi baik. Allahumma sajumat. Daripada hati yang lalai kepada hati yang mengingati Allah, kepada hati yang sentiasa ingat pada Allah. Ubaid bin Umair rahimahullah mengatakan bahawa awab ialah dia ingat akan dosa yang dia lakukan, kemudian dia memohon ampun pada Allah atas dosa-dosa tersebut. Itu awab. Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, yang dimaksudkan dengan awab adalah orang yang berbuat dosa lalu dia bertaubat, kemudian dia terjumus lagi ke dalam dosa lalu dia bertaubat lagi, dia terjumus lagi ke dalam dosa lalu dia bertaubat lagi. Orang ni dia panggil awab, kata Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari ada seorang pencuri masuk ke rumah Malik bin Dinar rahimahullah taala. Rumah Malik bin Dinar tak ada apa-apa. Tak ada apa, rumah dia rumah kosong. Tak ada apa. Bukan rumah orang kaya. Tapi pencuri itu tersalah masuklah rumah dia, ingat kata ada rumah dia ada apa-apa. Macam ada seorang tu tuan-tuan, dia duduk satu kawasan perumahan. Tiba-tiba Salih Al-Azim Muhammad, banyak kes pecah rumah kat dalam. Rumah tu kena pecah, rumah ni kena pecah. Tahu dia buat apa tuan-tuan? Dia pergi beli CCTV yang tipu punya. Bukan yang betul-betul tu mahal, tak ada duit. Dia pergi beli dekat ruak tu. Dia pergi yang buah bateri tu, buah bateri tu pelekat je, nyala je, klik, 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 rasa nampak macam ada CCTV. Dia pelekat ujung tu satu, dia pelekat ujung tu, tengah tu, ujung ni buah. Penuh kat rumah dia tu pelekat dengan CCTV tipu tu. Tuan-tuan, tak dan dua hari rumah dia kena masuk. Tahu pasal apa? Pasal ingat, di mesti rumah orang kaya ni banyak sangat CCTV. Dia buat rumah dia masuk. Ha, kena rumah tak ada apa. Tapi Salih Al-Azim masuk tengok, loh tak ada apa sungguh. Salah. Elok-elok masuk bertembung dengan Malik bin Anas, Malik bin Dinar rahimahullah. Masuk bertembung Allah. Kalau dulu-dulu orang masuk rumah kita, Salih Al-Azim Muhammad, orang masuk rumah kita, dengar bunyi tuan rumah bangkit, dengar bunyi pencuri tu lari. Lah ni, kalau orang masuk rumah kita, nampak pencuri tu, kita lari. Ni, macam-macam dia boleh buat ni tuan-tuan. Dia boleh potong tangan orang yang nak curi ni, nak ambil ni. Dia boleh bunuh orang semata-mata nak ambil rantai kat leher tuan-tuan. Orang lain nyawa dah tak nilai. Mana Ustaz Muhammad? Allahumma salli Ustaz Muhammad. Masuk-masuk rumah Malik bin Dinar, tengok tak ada apa. Apa pun tak ada, kosong. Berjumpa pula dengan Malik, terjumpa Allah, dia kata masuk. Curi masuk. Lepas tu kau tu nak lari. Hei, jangan lari. Tunggu sat. Sat-sat aku nak cari apa-apa nak bagi ke Ahmad. Dia ni pasal apa? Pasal apa? Dia sat dia nak bagi apa? Ish, saya nak bagi apa pun, saya tak ada apa nak bagi kat Tuhan ni. Kau ni pun terpinggir-pinggir, mampu dia apa. Dia kata, lah ni macam ni. Daripada hang balik tangan kosong, mai saya nak bagi juga satu. Boleh tak? Apa dia? Saya nak ajak hang sembahyang dua rakaat. Paling tidak yang tu ya yang Allah boleh bagi kat hang, aku tak ada apa nak bagi. Hampir sembahyang je dua rakaat, boleh tak? Kawan takut kena tangkap tak apa lah, saya sembahyang dua rakaat. Dia pergi sembahyang. Dia ambil sembahyang, dia pun Allahu akbar sembahyang. Solat sembahyang. Habis sembahyang tu tuan-tuan sekalian, saya macam. Lepas tu macam mana ni? Tak ada apa nak bagi, tapi tak boleh tak nak semayang dua rakaat lagi. Dia pula minta Allah. Dia semayang dua rakaat lagi. Tuan-tuan, akhirnya subhanallah tuan-tuan sekalian, dalam semayang yang kedua tu dia menangis tuan-tuan sekalian Masa Muhammad. Kemudian habis semayang, dia angkat tangan doa, dia bertaubat sungguh-sungguh. Dia kata, tak ada benda yang lebih bernilai daripada apa yang aku dapat pada malam ni, daripada kenikmatan aku semayang dua rakaat ni. Terima kasih wahai tuan rumah. Dia berubah jadi. Terima kasih. Allahumma salli ala Muhammad. Orang ikhlas. Nah, abang kata kadang-kadang ada orang dia nampak dia buat jahat. Dan dia boleh berubah tu sebab macam mana kita respon dengan dia. Salli ala Muhammad.
waktu zaman Nabi Isa alaihi salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada seorang pencuri ni. Nabi Isa duduk berjalan dengan geng-geng dia ni, orang baik-baik. Tiba-tiba ada seorang yang dia ni terkenal dia pencuri. Dia taubatlah, dia minta ampun, ya Allah aku minta ampun, taubat-taubat semua. Kemudian dia kata, wahai Nabi Isa, boleh tak aku nak masuk sekali, nak ikut sekali dengan rombongan kamu? Geng-geng yang duduk dengan Nabi Isa AS ni mula duduk jeling-jeling kat dia. Siapa? Entah tak kami ni siapa? Entah tak kami siapa ni? Kami ni geng-geng Nabi Isa, tahu tak? Hang tu siapa? Penuh dengan dosa, maksiat, mencuri. Duduk dengan kami, dia duduk jeling-jeling. Nabi Isa berhenti. Nabi Isa kata apa? Kamu yang ni ni, kamu keluar daripada sini. Dia ni masuk mereka ni. Pasal apa? Allah telah memalingkan hati-hati kamu ni daripada orang yang dekat kepada aku, kepada orang ni ni yang lebih dekat kepada aku pada waktu ni. Ikhlas. Waktu tu tuan-tuan, orang-orang yang macam ni, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang yang melakukan dosa dan boleh kembali kepada Allah, dia panggil orang awam. Satu hari Imam Ahmad bin Hanbal cerita, satu hari dia lalu kat satu jalan, tiba-tiba ada seorang perompak. Dia nampak eh? Lalu dalam dia nampak ada seorang perompak tu pergi curi barang seorang. Dia nampak depan mata dia, salli ala sayyidina Muhammad. Dia nampak ni kawan ni, dia nampak puk curi buang tu, dia lari. Wih, dia ni curi, dia tak boleh nak buat apa, kawan tu dia lari. Imam Ahmad pergi sembahyang kat masjid. Sampai-sampai kat masjid, dia tengok perempuan tu tengah duduk sembahyang kat masjid tu. Perempuan tu salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian salli ala sayyidina Muhammad, dia pergi dekat perempuan tersebut. Dia kata, hang tahu lah apa yang hang buat tadi aku nampak, dan perbuatan hang tadi ni tak melayakkan hang untuk duduk di depan Tuhan. Dia sound marah semua. Macam kita lah, kita tengok budak-budak dia buat apa jahat, main-main dia mayang, kita kata apa, hang buat apa ni, apa ni, oh hang tadi buat apa, main mayang pula, ayat-ayat Allah nak terima mayang hang tu. Ah, betul lah kita kan, betul kan. Apa ni pun tak mengaku sungguh. Tanya apa pun tak mengaku macam tu. Dia kata siapa Allah siapa. Dia kata tak layak, Allah takkan terima sembahyang. Lagi hang dok buat kerja macam tu, hang tak layak dah tu ni, Allah tak terima sembahyang hang, kata Imam Ahmad. Lalu pencuri tu kata apa? Wahai Imam, antara Allah dengan aku ni, berapa banyak dah pintu-pintu yang sudah tertutup. Ada. Nak suruh sedekah, aku tak boleh, tak ada. Nak pergi buat baik dengan orang macam kamu, tak ada. Nak pergi mengajar agama, nak pergi baca kitab, nak duduk dalam majlis ilmu, nak zikir apa, semua aku tak ada. Semua banyak pintu dah tertutup dah. Cuma aku ni duk harap ada satu pintu aja yang terbuka lagi kat aku ni, yang tersisa untuk aku ni. Itu sembahyang. Yang ni aku harap pun, yang ni tak ada. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Tu masuklah hati Muhammad, kena sebenarnya. Berapa bulan lepas daripada tu, Imam Ahmad pun pergi buat haji. Waktu dia sedang tawaf Kaabah, dia tengok ada seorang duduk kat Kaabah tu, duduk melekat kat Kaabah tu. Dia kata, ya Allah, aku bertaubat kepadamu, ya Allah. Aku tak akan kembali untuk buat maksiat kepadamu, ya Allah. Bila Imam Ahmad tengok-tengok, dia kata, lah tu subhanallah, tu pencuri yang aku jumpa hari tu ni. Aku katalah mati, dia sisakan satu pintu dalam keadaan selalu terbuka di antara dirinya dengan Allah, iaitu sembahyang tadi ni. Maka inilah sebagai balasan dia, Allah bukakan kepadanya seluruh pintu-pintu kebaikan. Hikmah dia tuan-tuan, kita ni buat dosa macam-macam. Banyak dosa kita buat. Dengan dosa yang kita buat, dia menutup banyak jalan-jalan kebaikan. Ada orang banyak jalan sedekah kat dia, Allah bagi kat dia. Pasal apa? Pasal Allah redha dia dengan sedekah dia. Tapi kita, jalan sedekah pun tak masuk kat kita. Pasal apa? Ada dosa kita buat yang menutup ni jalan-jalan kebaikan.
Jalan-jalan taufik ni, tak boleh nak bangkit tahajud, tak boleh nak duduk istighfar sampai menangis-nangis, tak boleh nak baca Quran sedap-sedap. Pasal apa? Jalan-jalan kebaikan tu tertutup pasal dosa-dosa kita. Walaupun demikian, jangan sampai kita tutup semua. Buat tak kat mana yang kita mampu buat. Bangkit pi sembahyang berjemaah kat masjid, kot-kot tu lah jalan satu lagi yang Allah bagi kat kita. Usahalah kita untuk istighfar, kot tu lah satu lagi jalan yang Allah bagi kat kita. Bangkitlah baik-baik, bangkit baik. Yang nampak macam sikit kot-kot satu tu lah yang akan buka balik jalan-jalan kebaikan-kebaikan untuk kita ni. Allah mesti simpan. Aduh. Yang pertama, awak. Yang kedua, hafiz. Ibn Abbas rahimahullah mengatakan, ia menjaga amanah yang Allah janjikan untuknya dan dia pun menjalankannya. Allah suruh kita buat apa? Buat ibadat. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Apa yang aku larang pada kamu, hendaklah kamu tinggal semua. Apa yang aku suruh pada kamu, buatlah yang sedaya dan termampu oleh kamu. Tu amanah yang Allah bagi kat kita. Jaga elok-elok. Ihfadillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Jaga tu maksud kata Dr. Mustafa Bura dalam Al-Wafi, kamu melakukan semua apa yang diwajibkan kepadamu dengan bersungguh-sungguh. Semayang-semayang awal waktu, semayang berjemaah, semayang pula dekat masjid, duduk pula surah paling hadapan. Nak buat yang paling baik dalam yang wajib tu dia panggil jaga Allah. Bersungguh-sungguh pula melakukan yang sunat, bersungguh-sungguh nak buat yang sunat, itu dia panggil jaga Allah. Meletakkan satu border sempadan di antara dia dengan perkara diharamkan oleh Allah. Haram tanu, sebelum sampai haram tu dia berhenti siap-siap dah. Namanya syubhah. Ni orang yang jaga Allah. Ha, soalan sebuah. Dan Qatadah rahimahullah mengatakan, maksud hafiz ini ialah dia menjaga kewajipan dan nikmat yang Allah janjikan untuk dia. Ibn Qayyim menjelaskan, perlu diketahui bahawa nafsu itu ada dua kekuatan, iaitu kekuatan untuk menyerang dan kekuatan untuk bertahan. Yang dimaksudkan dengan awak tadi adalah kekuatan untuk menyerang dengan kembali kepada Allah mengharapkan redhanya, sedangkan hafiz ini ialah bertahan diri daripada maksiat dan hal-hal yang terlarang. Jadi hafiz adalah menahan daripada larangan Allah, sedangkan awak ialah menghadapkan pada Allah dengan melakukan ketaatan. Ada seorang lelaki, dia jual barang daripada rumah ke rumah, namanya Abu Bakar. Dia ni segak. Allah SWT. Segak. Ramai orang perempuan duk berkenal dengan dia. Walaupun waktu tu tak ada TikTok. Kalau ada TikTok agaknya, kalau dia post satu post dia, semua yang komen tu semua Muslimat. Alah, ni macam-macam fitnah. Allah SWT. Allah SWT. Jadi duk berniaga daripada rumah ke rumah, rumah ke rumah. Orang perempuan duk tengok aja dia, teringin dia kan. Ada seorang perempuan, dia ambil satu tindakan. Abu Bakar, my son, aku nak tengok barang kamu. Abu Bakar ni pi lah. Pi ni dengan tujuan dia, memang dia nak jual barang dia. Masuk. Tak apalah, saya duduk kalau. Masuk, saya nak tengok barang kamu. Dia pun masuk ke rumah. Orang perempuan tu pi kat pintu, kerap dia tutup pintu. Kunci pintu. Kita sudah lah. Wahai Abu Bakar, aku sangat terpesona dengan kamu. Hari ini aku nak bersama dengan kamu. Kita tak boleh buat Islam, kita tak boleh buat macam ni. Kalau kamu tak mau dengar cakap aku untuk bersama dengan kamu pada hari ini, aku akan menjerit. Bagitahu kata kamu masuk rumah aku nak rogol aku. Dan semua orang dekat sana akan percaya dekat aku. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk dalam posisi itu, ni perempuan ni cantik pula. Kena tangkap masuk dalam rumah pula, ajak untuk zina dengan dia pula. Tuan-tuan, apa yang tuan-tuan akan buat? Semua tunjuk muka soleh. Tak duduk depan mata, tak apa lah. Lauk duduk depan kucing. Tunggu lagi. Dia kata, tak apa lah, usah darurat. Aduh, subhanallah.
Tuan-tuan, dia fikir nak buat gua mana, aku tak tahulah. Dia betul-betul fikir tak lepas. Tak apalah, dia kata, saya bagi saya masuk bilik yang lah. Masuk bilik yang. Dia nak cari jalan nak pelepas diri. Bagi saya masuk bilik yang, saya nak bersihkan diri saya, boleh tak ni? Peluh-peluh ni. Dia dah ambil masuk tu, bilik yang rasa masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu subhanallah, dia pun sallallahu alaihi Muhammad. Dalam bilik yang tu, dia tu. Aku nak buat apa? Mai satu idea. Dia buang yang besar. Dia ambil najis dia tu, dia lumak satu badan. Kemudian dia pun keluar. Keluar-keluar tengok najis satu badan. Orang pun dia kata, apa hang ni gila. Orang gila rupanya hang ni. Keluar, busuk keluar ni. Dia pun keluar. Lari baliklah kan nak menangis. Syukur pada Allah nak selamatkan dia. Dia sampai ke mudah, dia basuh badan dia, basuh badan dia. Dia pun pergi masjid. Bila sampai ke masjid, dia tengok semua orang duduk tengok dah. Tengok. Dia pun heran, macam apa semua orang duduk tengok saya? Macam apa? Dia pun habis sembahyang, kemudian jumpa dia. Weh, wahai Abu Bakar, hang pakai minyak wangi apa wangi sangat ni? Hang pakai minyak apa wangi-wangi ni? Jual kat mana minyak wangi? Dia kata, aku tak pakai minyak wangi pun. Aku tak pernah minyak wangi. Allah jadikan tubuhnya sewangi-wanginya sampai dia mendapat gelaran Abu Bakar Al-Misk. Dan wangi itu kekal kat dia sampai dia mati. Dan sedapah orang yang jaga diri dia daripada maksiat. Oh, subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki dia, ni kisah lain pula ni. Dia jatuh cinta dengan seorang perempuan. Waktu perempuan tu keluar, dia nampak perempuan tu keluar, dia ikut daripada jauh. Bila sampai kat kawasan lapang penuh sahara, tak ada siapa-siapa, sallallahu alaihi Muhammad, ada orang sejumat yang duduk sekali semua pekat lena tidur habis dah. Si laki-laki ni pun piluah perasaan dia dekat perempuan tu. Dia kata, tengok semua orang dah tidur dah. Salat semak ni. Dia pun luahlah perasaan. Dia kata, saya ni sangat suka lah. Saya apa-apa, saya minat lah. Perempuan kata, tengok semua orang dah tidur lah. Perempuan tu kata. Lalu dia duduk kata, perempuan ni respon ni. Dia kata, perempuan ni setuju ni nampak tu. Kata Salat semak Ahmad. Lalu dia ingat kata tu lah. Lalu dia pun berdiri. Dia pergi pusing tengok. Dia kata, oh, semua orang dah tidur lah. Lalu perempuan tu kata apa? Mau tu jawab satu jawapan je kat dia. Dia kata, kamu rasa kan Allah tidurlah. Oh, dia jawab itu. Kamu rasa Allah tidurlah waktu ni? Dia kata, Allah tak tidur. Allah tak pernah mengantuk. Allah tak pernah tidur. Pembantu kata, zat yang tak tidur, tak pernah tidur, dia akan tengok kita walaupun orang lain semua tak tengok kita. Sebab tu kita bukan patut takut ke orang ni, yang kita patut takut dekat Allah yang tak pernah tidur. Ada perempuan lelaki dia pun tuan-tuan terus perempuan tinggalkan perempuan tu, dia bertaubat dan balik kampung halaman dia. Kemudian dia meninggal, orang-orang bermimpi melihatnya, ditanyakan kepadanya, apa tindakan Allah kepada kamu? Dia menjawab, Allah mengampuniku kerana ketakutanku itu, dan demikian terhapuslah segala dosa-dosaku. Yang ketiga tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, sifat yang ketiga, khauf, takut. Takut apa ni? Kata Aidh Al-Qarni, ada empat tanda khauf. Yang pertama, pada kesesuaian antara lahir dan batin. Artinya, perbuatan dan hati seorang itu tidak bertentangan. Dia kata dia takut pada Allah. Perbuatan dia tu menunjukkan yang dia takut pada Allah. Faham tak ni? Ini taklah mulut kata, aku takut ke Allah. Tapi saya semangat tuan-tuan, hati tak macam tu. Yang kedua, amal zahirnya lebih baik, amal zahirnya tidak lebih baik daripada batinnya. Saudara semangat. Kita amal zahir lebih baik daripada batin. Main depan orang, pi masjid pegang tasbih, baju jubah elok, serban buatah kepala. Semayang seorang-seorang, baju pun tak pakai. Gulung kain sampai atas pusat ni. Ni. Ah ha, dekat orang depan orang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dua rumah belah. Itu pun bunyi kat kadang tak bunyi langsung. Jadi perbuatan zahir tak sama macam kita. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jujur kepada Allah dalam ucapan, perbuatan dan sikapnya.
jujur pada Allah dalam ucapan, perbuatan dan sikapnya. Keempat, menyesali segala kemaksiatan dan bergembira atas amal baik yang telah dia lakukan. Sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, bukan keempat, lima, hari ini lebih baik daripada kemarin. Khauf akan menyebabkan seseorang itu akan sentiasa memburu-buru amal kebaikan. Ada yang di fikirannya Sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana untuk dia menambah dan menambah amalnya dan memperbaiki amalan dia. Dia berusaha untuk amal hari ini lebih baik daripada kemarin. Itu tanda orang ada khauf pada Allah, takut pada Allah. Dan sifat yang keempat, yang terakhir, datang dengan hati yang munib. Dalam ayat tadi, yang dimaksudkan dengan datang dengan hati yang munib ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas, iaitulah kembali, yakni dengan bertaubat daripada maksiat kepada Allah, melakukan ketaatan, mencintai ketaatan tersebut dan menerimanya. Intinya yang dimaksudkan ialah semua penghuni syurga yang keempat adalah kembali kepada Allah dengan hati yang selamat, bertaubat padanya dan menundukkan diri serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kita tahu empat sifat ahli syurga ni tuan-tuan, membuatkan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadi orang yang bertaubat kepada Allah, kita menjauhkan maksiat, kita kembali taat kepada Allah, sehingga kita dapat berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat dan sejahtera. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Tuan-tuan, cukup sekadar itu untuk hari ini. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk saya dan manfaat pada kita semua. Nah, mudah-mudahan kita ni semua dijadikan oleh Allah sebagai ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum nak tutup majlis ni tuan-tuan, ada satu pengumuman. Dekat luar sana satgi kita buka satu tabung, ataupun saya nak minta kalau tak ada, mungkin boleh hampak sejadah kot. Nah, sebab kami tak apa nak cukup tabung tu, boleh hampak sejadah kat bahagian lelaki nak keluar satu, kat bahagian perempuan satu, nak minta tolong boleh tak sama-sama lagi untuk kutipan dana pembangunan dan pengurusan Ma'had Darul Faizin Cawangan Melaka. Kami memerlukan RM5 juta. Ustaz Muhammad, sekala ni kita dah dapat 3.5 juta dan kita guna habis lah. Nak masuk fasa yang kedua, nak buat rumah, nak buat rumah warga emas dan rumah guru dan kekangan dah tak cukup. Ada tinggal RM20,000 yang nak mula, tak cukup. Jadi kalau tuan-tuan tak keberatan, bolehlah tuan-tuan bagi sikit sumbangan dengan niat wakaf. Salih Al-Samad, buku wakaf bawa lah. Ada? Ada. Nah, kalau ada tuan-tuan nak sijil wakaf, tuan-tuan boleh dapatkan daripada sahabat saya dekat luar sana. Sijil wakaf satu, lot wakaf RM50. Dan pada tuan-tuan yang dapatkan di buku saya, buku saya ni Umat Bertanya Rasul Menjawab ni, buku yang terbaru, Allahumma salli ala Muhammad, ada buku, ada kisah-kisah persoalan soal jawab Nabi SAW dengan para sahabat. Dan insyaAllah kita boleh dapatkan dekat luar sana. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk saya dan kita semua, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadika salihin wa hina siratika al-mustaqim. Allahumma arna haqa haqa wa rizukna tiba'ah wa anna batila batila wa rizukna shinabah. Salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbarak wa salam. Alhamdulillah rabbil alamin.